Di STB Aset juga dua talian kami sediakan kepada anda di 0320-594624 dan juga 0320-594625. Oh ya, saya ingatkan lagi, anda juga boleh sebenarnya mengikuti kami secara live di FB at Bernama News Channel dan juga di FB at Bernama Radio. Baiklah, kembali semula kepada perkara yang ingin kita bincangkan, krisis Yaman, Malaysia prihatin. Kalau kita ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu, YB, ya, krisis kemanusiaan di Yaman ini adalah dikatakan yang paling teruk berlaku di dunia. Jadi komen YB, apa sebenarnya yang berlaku di Yaman ini, YB? Sebelum saya pergi kepada hal Yaman, memang 100 tahun kebelakangan ini, satu disaster menimpa orang Islam. Ya. Di negara-negara lain berlaku perubahan pemerintahan, sama ada di Poland, di Romania, di Brazil, di beberapa negara yang lain. Tapi di dunia Islam berlaku disaster. Keadaan di Afghanistan sudah 40 tahun. Tak ada jalan penyelesaian lagi sampai sekarang. Tujuh kumpulan utama masih lagi bertelagah. Bahkan peperangan antara kumpulan-kumpulan. 99% penduduk Afghanistan beragama Islam. Kemudian apa yang berlaku di Iraq, negara yang begitu hebat, yang begitu terkenal, kekuatan ketenteraan dan sebagainya hancur. Dan berlaku pula pertentangan dalaman dan jalan penyelesaiannya sedang diusahakan. Kita harap mereka keluar daripada kemelut itu. Syria, satu pertelingkahan dalaman dan campur tangan luar. Sehingga jutaan rakyatnya menyelamatkan diri ke Turki, ke Jordan, ke Lebanon dan ke negara Eropah. Libya, sebuah negara yang cukup kaya, sehingga satu ketika bilangan tong minyaknya lebih banyak daripada penduduk. Betul. Sekarang menjadi hancur, pertelegahan yang penyelesaiannya masih jauh yang kita lihat. Somalia, begitu juga pertelingkahan antara berbagai kumpulan Islam, sehingga negara itu berada dalam kemiskinan yang amat sangat. Kemudian datang pula kepada Yaman, yang paling dahsyat daripada segala yang dahsyat. Laporan daripada UNICEF amat menggerunkan kita. Betul. Ya, UNICEF ini adalah pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya. Bagaimana sekarang ini 1.8 juta kanak-kanak bawah umur 5 tahun mengalami kekurangan zat. 400 ribu berdepan dengan tak cukup makan yang amat serius. 14 juta berisiko kebuluran. Saya tidak mau menyalahkan kumpulan itu, kumpulan ini, negara itu, negara ini. Soalnya kenapa kita umat Islam berada dalam keadaan kancah seperti ini? Negara orang Islam menjadi pengekspor yang paling utama ialah mengekspor pelarian. Dan kita tahu bila kerajaan dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dapat ditegakkan, orang datang meminta perlindungan di Madinah. Bahkan masa penyeksaan berlaku di Makkah, orang Islam berhijrah ke Habasyah meminta perlindungan di bawah kerajaan Masihi Kristian waktu itu. Sekarang ini orang Islam berhijrah ke Eropah meminta perlindungan daripada negara-negara barat yang majoritinya adalah Kristian. Tidak terfikirkah seluruh orang Islam, mimpin-mimpin negara orang Islam, tidak rasa malukah kita dalam keadaan ini di mana pertelingkahan puluhan tahun tak dapat cari penyelesaian? Dan kita tahu memanglah kuasa-kuasa besar memainkan peranan
untuk melaga dan mendominasi terutama kawasan minyak. Ya. Bukankah kita diberi akal oleh Tuhan, oleh Allah? Takkanlah kita tidak boleh berfikir bagaimana mencari penyelesaian daripada pertelingkahan yang membawa kepada akhirnya kemiskinan dan kebuluran kepada orang Islam itu sendiri. Betul. Saya nampak apa yang berlaku sekarang ialah ajaran Islam itu amat mulia dan tinggi, tetapi diterjemahkan ajaran itu di negara orang lain. Saya sering menyebut mutaakhir ini. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab. Dibaca di Malaysia. Akhlak Islamnya berada di Jepun. Kita melihat di negara-negara orang Islam, akhlak Islam jauh daripada masyarakat. Ya. Renungan itu bukan kepada orang lain, termasuk kepada diri kita sendiri, saya sendiri dan sebagainya. Kenapa ajaran agama kita begitu tinggi, mulia, dan kita sebut ya'lu, paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Tapi kita berada di tahap yang paling bawah di sudut kehidupan dan peradaban. Inilah yang berlaku. Dan apa yang berlaku di Yaman itu, pertelingkahan itu tentu ada punca. Bila ada punca, cari punca dan carilah penyelesaian. Kalau tidaklah, sekaligus pun sekurang-kurangnya, kita hentikan dulu peperangan dan cari punca penyelesaian. Kalau tidak, kita akan lihat umat Islam kebetulan dianugerahkan oleh Allah dengan kekayaan yang begitu banyak, akhirnya ia terbakar di udara. Tidak dapat menafaatkan. Dan kita kena tahu, kita pun faham, orang Islam pernah membawa satu civilization yang tinggi kepada dunia ini di zaman kehebatannya dahulu. Tapi sekarang kita berada di tahap yang paling lemah dan hina. Kita akan sambung lagi apa ni Wahbi, menarik sebenarnya analisis yang dibuat oleh Wahbi sendiri. Tapi sebelum itu kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ni. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Wahbi. Ya. Saya Ridwan dari Pulau Pinang. Ya. Ingin bertanya soalan mengenai petajuk hari ini, krisis Yaman Malaysia prihatin. Ya. Kita tengok, kita ada tiga isu. Okey, saya nak tanya tiga isu utama, iaitu cara penyelesaian. Yang pertama, kenderaan. Yang kedua, geopolitik. Yang ketiga, kemanusiaan. Okey, soalan kedua, tahap prihatin Malaysia terhadap penduduk Yaman rendah. Kerana sasaran Malaysia, iaitu nak kutip peluang 1 juta. Tetapi semua dapat 330,000. Jadi, tahap rendah. Okay. Jadi saya minta apa penjelasan daripada WB. Okay. Terima kasih wassalam. Terima kasih banyak-banyak apa ni Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi panggilan apa ni WB ada di talian kita. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Jasa kawi dan juga yang membuat menteri. Ya. Ni ada dua persoalan. Satu ni Arab Saudi, dia klaim bahawa peperangan ini adalah untuk menyelamatkan ahli sunnah wal jemaah. Kerana peperangan ini adalah antara ahli sunnah wal jemaah dengan Syiah. Pada saya, Arab Saudi ini bukannya ahli sunnah wal jemaah. Mereka adalah kumpulan Wahabi. Dan lagi satu tentang peperangan ini, Arab Saudi ini dia berperang, dia attack melalui jet-jet. Dan itulah yang yang Muhammad cakap tadi, ramai yang mati, kanak-kanak dan juga sebagainya. Yeah. Dan ini juga satu penganiayaan kepada umat Islam itu sendiri. Apa pandangan yang Muhammad? Terima kasih. Okey, dua persoalan yang menarik sebenarnya dilontarkan oleh Encik Abdullah Osman dan sebelum itu Ridwan dari Pulau Pinang juga memakaikan isu yang isu-isu yang agak menarik. Jadi respon daripada YB sendirilah tentang apa yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini, YB. Ya, memang wang itu hanyalah salah satu. Yang paling penting, hentikan dulu peperangan dan kemeja rundingan. Itu yang lebih penting.
soal wang itu kita tahulah nak menyelesaikan satu masalah negara bukanlah dengan 200,000, 300,000 dan sebagainya. Dia memerlukan jumlah yang barangkali bilion. Itu penyelesaian jangka panjang. Pertelingkahan saya tidak mau timbul soal mazhab dan sebagainya. Sebab kalau di Libya, mereka tidak ada masalah mazhab. Berlaku peperangan. Di Somalia tidak ada masalah mazhab. Berlaku peperangan. Bahkan di Afghanistan, tujuh kumpulan yang bertarung itu antara etnik dan sebagainya. Jadi kadangkala kita lihat adu domba ini digunakan satu tempat kalau perbezaan itu bersifat keturunan atau clans ataupun tribe, digunakan tribe. Kalau tempat itu ada perbezaan mazhab, digunakan soal perbezaan mazhab. Soalnya kenapa orang Islam boleh terperangkap perkara-perkara seperti itu? Misalnya kita lihat, bila berlaku keadaan itu di Yaman, memang Malaysia di peringkat awal menghantar tentera untuk evakuasi, mengeluarkan rakyat Malaysia yang terperangkap dalam peperangan itu yang ingin pulang ke tanah air. Dan selepas selesai evakuasi itu, yang tidak mau pulang teruslah berada di sana. Tetapi bila pergi ke tahap kita bersama-sama hendak beroperasi, tidak mendapat kelulusan United Nations, maka kita tidak perlu menyertainya. Pendirian kita tidak mau bermusuh dengan mana-mana negara. Kita nak berbaik-baik dengan Yaman, kita nak berbaik-baik dengan Arab Saudi, kita nak berbaik dengan Iran, kita nak berbaik dengan Turki, kita nak berbaik dengan semua negara. Termasuk Amerika, kita ada hubungan yang baik dengan Rusia, kita hubungan baik dengan Britain. Yang tak ada hanyalah Israel. Artinya kita nak berbaik dengan semua pihak. Kalau kita nak cari punca pertelingkahan dan mencarinya untuk jalan penyelesaian, bukan mengapi-apikan. Kalau kita mengapi-apikan di atas keturunan, kadang-kadang keturunan aku lebih baik dari keturunanmu. Aku Uzbek, kau Patan, kau pula daripada Tajik. Kumpulan-kumpulan ini mengatakan kumpulannya patut memerintah dan sebagainya. Dan tidak menghormati keputusan-keputusan yang dibuat oleh rakyat. Misalnya bila demokrasi mulai pulih di Mesir, kita lihat ada negara-negara Islam mencari jalan memusnahkan demokrasi itu. Sepatutnya mencari jalan menyuburkan biar rakyat menentukan siapa yang mereka mahu untuk memerintah mereka. Satu, ini kelemahan di dunia Islam sekarang. Satu persoalan yang menarik juga apa ni Wabi ya, daripada apa yang disebut oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi tentang ialah sifat rakyat Malaysia, sikap rakyat Malaysia yang sentiasa prihatin sebenarnya untuk membantu apa ni rakan-rakan kita yang beragama Islam di negara-negara Islam yang lain bila ditimpa musibah dan sebagainya. Tetapi kita ambil contoh di Yaman misalnya, ada NGO yang mungkin ini berhasrat untuk pergi ke sana melihat dan memberi bantuan yang diperlukan, tetapi dari segi keselamatan, jaminan keselamatan kepada NGO sini yang menjadi persoalan. Jadi pendirian bukan soal rakyat Yaman itu orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam pun kita tidak boleh melihat keadaan begitu berlaku. Betul. Mati dalam kelaparan kerana peperangan, mereka yang tak terlibat dalam peperangan itu. Dan saya melihat disaster di Yaman ini, negara-negara orang bukan Islam khasnya di Eropah lebih aktif menimbulkan isu ini daripada negara-negara orang Islam. Karena kadang-kadang negara orang dalam Islam ini ada dominasinya, tak berani menyuarakan suatu perkara. Dan kita alhamdulillah, kita di Malaysia ini sebuah negara yang berani, tegas, terutama di bawah pimpinan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau yang berani menyuarakan isu-isu antarabangsa walaupun di United Nations. Beliau berani memberi pandangan terhadap Israel dan keganasan Israel, mengatasi pemimpin-pemimpin Arab yang berada di sekitar Israel itu. Jadi ini yang kita lihat. Dan kenapa tidak berani? Kadang-kadangnya dari negara orang Islam ni macam tidak merdeka dengan sepenuhnya. Karena di belakang mereka itu ada yang dikawal supaya mereka ini ikut apa yang dikehendaki oleh kuasa-kuasa tertentu. Ini yang berlaku di dunia Islam, dan selagi kita tidak keluar daripada kemelut ini, maka orang Islam berada dalam keadaan
adu domba sebegini rupa, dan yang akan lemahnya ialah orang Islam itu sendiri. Dan kita tahu bila pamer tentang orang Islam, terkenal dengan mimpi-mimpi yang kaya, orang-orang tertentu yang kaya, raja ini boleh membeli lukisan dengan 400 juta, orang ini boleh memberi ini apa semua. Tapi negara orang Islam menjadi pengeksport pelarian. Ini yang berlaku, yang perlu kita duduk dan fikir, genung, bincang bersama bagaimana nak keluar daripada kemelut ini. Soalan, jadi soal sensitif orang Malaysia terhadap kemanusiaan itu memanglah itu satu keadaan yang cukup baik. Apa tindakan apa ni kerajaan Malaysia sendirilah dalam usaha untuk membantu sekiranya ada NGO-NGO yang mungkin ingin pergi ke Yaman untuk memberi bantuan kepada rakyat Yaman? Yaman ini agak sukar kerana dia boleh didatangi melalui seberang Laut Merah di sana, di sebelah Djibouti. Dan pelabuhan Hudaidahnya boleh dikatakan musnah atau di bom sepanjang hari. Oleh itu dia agak terkepung, berlainan daripada keadaan di Syria, di mana bantuan-bantuan NGO dan orang ramai boleh sampai melalui Turki, melalui Jordan atau melalui Lebanon. Bahkan kaki tangan United Nations sendiri pun sukar sampai ke Yaman itu kerana ia dikelilingi oleh negara yang berperang dengannya. Dan dari melalui jalan laut agak sukar kerana lautannya agak luas untuk sampai ke Djibouti di sana. Sebab itulah kalau NGO nak bagi bantuan dan sebagainya, saya harap mereka usaha melalui United Nations kerana keadaan nak sampai di sana itu berlainan daripada kalau kita nak sampai bantuan kepada pelarian Syria yang berada di Turki, yang berada di Lebanon atau yang berada di Jordan atau yang pergi ke negara Eropah. Baik, kita akan sambung lagi apa ni YB, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Penama News Channel. Terjumpa lagi. Ketahui asas pelaburan saham. Bila perlu beli, bila perlu jual. Bagaimana menggunakan indeks sebagai petunjuk pasaran. Pelabur kecil atau besar, pasti ada kaunter berpotensi untuk anda. Semua ini akan dibicarakan dalam Nadi Equity Isnin 8.30 malam hanya di BNC. Baik, terima kasih anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang krisis Yaman. Malaysia prihatin dan kita masih lagi membuka dua talian itu kepada anda, 0320-594624 dan juga 0320-594625. Kalau anda ingin sembang-sembang sama dengan tetamu kita iaitu Yang Berhormat Muhammad Sabu, Menteri Pertahanan di ruang bicara hari ini. Baik, satu lagi isu yang menarik. Kita tinggalkan dulu Yaman buat seketika. Ini persoalan yang dibangkitkan oleh banyak pihak lah, tentang penarikan angkatan tentera kita daripada Arab Saudi. Atas alasan apa tindakan ini dibuat oleh kerajaan Malaysia, YB? Apabila kita menghantar tentera untuk evakuasi, iaitu membawa rakyat Malaysia keluar daripada kawasan yang bertelingkar, itu adalah satu operasi yang cukup baik yang perlu disokong oleh semua pihak. Tetapi bila selesai tugas-tugas itu, tugas seterusnya untuk terlibat sama dalam sebuah kerajaan atau koalisyen mereka untuk memerangi negara jiran yang lain, itu kita tidak boleh bersetuju. Maka kabinet mengambil keputusan selepas pilihan raya, kita mengambil alih, kita minta tentera kita supaya keluar dan balik, tidak lagi bertugas di sana, dan kita boleh menghantar tentera ke mana-mana di atas permintaan United Nations. Tentera kita khidmat di luar negara amat cemerlang, seperti di Kongo,
di Somalia sendiri, di Darfur. Sekarang lebih 800 lebih tentera kita di Lebanon, dan tentera kita berada di sebelah ASEAN juga, berkhidmat di bawah United Nations. Tetapi bila di atas coalition untuk berperang dengan mana-mana negara jiran mereka, jiran mereka, maka kita tidak boleh terlibat. Kita pula tidak mahu memusuh dengan negara yang kita menarik tentera itu. Kita terus adakan hubungan yang baik, bahkan kita nak mempereratkan lagi, terutama hubungan kita dengan Saudi Arabia. Alhamdulillah, saya ke umrah baru-baru ini, kerajaan Arab Saudi melayan dengan begitu baik sekali, memberi khidmat bagi saya super kelas lah kepada saya, dan kita tegaskan bahawa kita nak buat hubungan baik dengan semua negara. Tetapi kita tidak mau terlibat dalam peperangan antara negara jiran dengan jiran. Kita memihak kepada satu-satu kumpulan, sebab kadang-kadang kita lihat apa yang berlaku ini, mereka berperang satu ketika, kemudian mereka berdamai, mereka berperang pula dengan orang lain. Saya pun hairan kadang-kala. Kita ASEAN ada 10 negara, hanya 3 saja negara yang majoriti orang Islam, iaitu Brunei, Malaysia dan Indonesia. 7 negara lain majoriti bukan Islam. Berlainan agama, berlainan kaum. Kita boleh bermesyuarat, kita boleh berbincang walaupun ada pandangan-pandangan yang berbeza, misalnya soal Myanmar. Tapi kita boleh duduk semeja dan berbincang. Arab ini satu bahasa, satu agama. Tapi tak boleh berbincang dan asyik berperang sesama sendiri. Ini yang mengherankan kita. Dan bahkan Al-Quran dalam bahasa Arab, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang melihat saudara apa? Kita membiarkan saudara sampai tak ada makan, mati, kelaparan dan sebagainya. Dan mereka pula seolah-olah melupakan Israel yang sedang mengganas setiap hari dan setiap masa, mengembangkan wilayah, membina rumah-rumah baru di kawasan-kawasan dirampas sejak perang tahun 67 atau perang tahun 48. Nampak negara Arab tidak peduli lagi hal-hal seperti itu. Barangkali mereka lebih nak menjaga kedudukan mereka daripada menjaga kedudukan ummah. Dan maka ia boleh dimonitor oleh mereka yang ingin menguasai mereka di kawasan itu. Betul, saya setuju. Kita ambil satu lagi panggilan YB yang ada di talian sekarang ini. Anas dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB, saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan kenyataan yang YB keluarkan tadi, iaitu tentera kita tak pernah terlibat dengan mana-mana operasi di luar negara yang bukan under panji PBB. Tetapi based on my research, I see that tentera kita pernah dihantar ke luar negara under panji-panji NATO, which is NATO bukan under PBB. So macam mana tu? Sekarang bukankah benda terlajar redundant ke dengan apa yang you perkatakan tadi? Itu saja. Baik, terima kasih Anas dari Kuala Lumpur. Jadi jawapan Datuk. Ya, barangkali itu disebut di soal di barangkali soal di Bosnia. Di Bosnia persetujuan termasuklah negara-negara Eropah dan juga OIC sendiri mengambil pendirian. Pendirian supaya kita pergi, dan di sana itu selesai masalah dan ada pembunuhan yang begitu dahsyat yang berlaku di sana. Dan kemudian pula pihak United Nations campur tangan di sudut. Kemudiannya mereka yang melakukan keganasan itu dibicarakan di mahkamah, yang setelah pun dihukum orang itu, artinya kita ke sana itu melihat keselamatan manusia secara umum dengan OIC dan dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain di Eropah. Dan juga waktu itu tidak ada, kita kata, bantahan resmi lah daripada United Nations soal penglibatan kita untuk memberi satu kelegaan penyelesaian yang baik di Bosnia Herzegovina dan juga di tempat-tempat seperti itu. Satu persoalan ataupun satu isu yang saya ingin berkongsi sama dengan YB tentang pemilihan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Mahathir sebagai tokoh pemimpin Islam yang teragung, dan ini merupakan satu kebanggaan sebenarnya kepada negara kita. Dan apakah tidak cukup dengan
pemilihan ini membuktikan bahawa Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara yang mempertahankan agama Islam itu dengan begitu hebat sekali, dan Tun Mahathir dipilih sebagai tokoh pemimpin Islam yang teragung di dunia. Saya dulu memang pembangkang, ya. Memang tidak bersetuju dengan pemerintahan Tun Mahathir. Hmm. Tetapi pendirian-pendirian mereka, hal isu-isu antarabangsa, sebenarnya saya telah lama mengikuti, terutama sekali bila keberanian beliau dari sudut mengkritik negara Israel dan juga kuasa-kuasa besar yang membela Israel walaupun Israel telah melakukan berbagai kezaliman dan kekejaman. Jadi ini yang keberanian Tun Mahathir menyuarakan pandangan-pandangan itu. Termasuk beliau berani juga mengkritik soal permanent power ataupun veto power di bangsa-bangsa bersatu, di mana lima negara itu yang menentukan dasar untuk bangsa-bangsa bersatu. Jadi beliau berani mengkritik perkara-perkara seperti itu. Sebab itulah beliau dianggap spokesman kepada third world pada waktu itu, dan sekarang ini Tun sedang menuju ke Senegal kerana negara-negara Afrika nak mendengar pandangan dan dialog dengan beliau supaya negara-negara Afrika ini juga berani membuat pemindirian dalam hal-hal politik negara mereka dan juga keadaan di antarabangsa. Memang kalau Tun diangkat sebegitu rupa oleh negara-negara lain di dunia ini, terutama dunia ketiga, Afrika dan Asia, memang sepatutnya beliau terangkat seperti itu. Boleh tak kalau kita fikir secara apa ni, simple logic lah, apa ni Wabi, ya? Mungkin Malaysia, negara kita ini boleh menjadi orang tengah untuk menyelesaikan krisis-krisis yang berlaku di negara-negara Islam sebenarnya, pandangan Wabi. Itu yang terbaik. Kita yakin melalui OIC perlu digerakkan sepenuhnya untuk Malaysia memainkan peranan. Saya yakin pihak Kementerian Luar sedang memainkan peranan. Bahkan kita negara-negara OIC yang bertelingkah ini supaya mencari jalan penyelesaian. Penyelesaian, dan kalaulah kita kata peperangan, mestilah kita kata mencari penyelesaian perdamaian, dan orang awam diminimakan dari segi penglibatan. Saya tidak kata hanya di Yaman, begitu juga di lain-lain negara. Dan kita lihat misalnya di hal Afghanistan, kita amat sedih. Sudah lebih 40 tahun penyelesaiannya tidak dapat ditemui sampai ke hari ini. Pembunuhan boleh kata berlaku setiap hari. Saya tidak menyalahkan kumpulan itu, kumpulan ini nak mencari, tapi cubalah cari jalan. Perahlah otak, bincanglah bagaimana kita nak cari penyelesaian ini. Dan memang kuasa-kuasa besar selagi dia boleh adu domba dan dia boleh dominasi kawasan itu, mereka akan memainkan peranan. Setuju misalnya, atau tidak YB, ya, kalau kita katakan bahawa OIC sendiri ya, sebenarnya gagal memainkan peranan yang sewajarnya untuk membantu negara-negara Islam? Setakat ini gagal. Setakat ini gagal kerana OIC dia bermesyuarat bagus, tetapi setiap negara Arab itu ada bosnya yang tertentu yang akan menentukan. Bos-bos itulah monitor mereka. Tidak seperti negara kita, bila bercakap kita bebas untuk memberi pandangan. Mereka bebas memberi pandangan, tapi mereka ada bos tersendiri. Karena di negara-negara mereka ada pengkalan-pengkalan kuasa besar yang beroperasi. Sebab itulah mereka tunduk kepada kuasa-kuasa besar itu. Bila YB sebut tentang kuasa-kuasa besar ini, ini sebenarnya yang menarik perhatian banyak pihak lah. Mengeksploitasi situasi yang dihadapi oleh negara-negara Islam, memberikan kelebihan sebenarnya kepada negara-negara besar untuk mengawal sesebuah negara Islam itu sendiri. Jadi pandangan YB dalam persoalan ini. Ya, sekarang mereka kuasa besar dan memainkan peranan, dan negara-negara orang Islam menjadi alat kepada mereka. Saya yakin kesedaran ke arah itu mulai timbul sekarang ini. Saya melihat timbulnya peranan yang dimainkan oleh Turki, walaupun kita belum berpuas hati, tetapi mereka sudah mencari jalan. Turki
bekerjasama dengan Iran, bekerjasama dengan Pakistan, dan kita harap mereka juga akan cuba cari penyelesaian terbaik di Iraq, kemudian pula Syria dan Lebanon dapat menyelesaikan masalah politik mereka. Saya yakin di kalangan negara-negara Islam secara umumnya sekarang ini menyedari keadaan itu. Dan memanglah kuasa di atas dunia ini dia berputar. Sekarang ini kita lihat Eropah yang begitu hebat mula berkecamuk. Mereka sendiri sekarang sudah berada di zaman inclination, dengan munculnya pahaman-pahaman kanan yang menuntut merdeka di mana-mana, di Catalonia lah, di tempat ini dan sebagainya. Dan munculnya pula di sebelah sini China yang tak dapat elak orang melihat dia akan menjadi kuasa utama dunia sekarang dan tidak lama lagi. Ini adalah perubahan-perubahan yang berlaku. Dan dunia Islam saya berkeyakinan penuh akan kembali menyinari. Tapi dengan sama-sama kita insaf di atas pertelingkahan yang berlaku ini, membawa disaster, membawa kepada kekuatan musuh-musuh. Dan Israel tidak perlu mengeluarkan satu peluru pun apabila orang Islam bertelingkah dan membunuh sesama sendiri. Tak kiralah atas isu etnik, atau isu mazhab, atau isu apapun, kita tidak boleh terima pertelingkahan-pertelingkahan itu. Baik, inilah yang harapan kita. Kembali semula di krisis Yaman ini. Jadi mungkin apa ni pendirian kerajaan Malaysia dan seperti kata apa ni, seperti apa yang YB sebut tadilah, kerajaan sentiasa apa ni akan membantu apa penduduk-penduduk Yaman itu. Jadi seruan apa ni YB sendirilah kepada mereka yang mungkin ingin beri sumbangan dan sebagainya, dan kepada NGO yang mungkin berhasrat untuk pergi ke sana. Saya yakin NGO ada berpengalaman. Mereka telah membantu pelarian-pelarian Syria. Mereka juga membantu pelarian yang dekat dengan kita, iaitu Rohingya. Sama ada di Malaysia ataupun di Kok Bazar ataupun di dalam Myanmar itu sendiri. Mereka juga berpengalaman membantu di Sudan dan sebagainya. Saya sebut tadi, untuk di Yaman agak sukar untuk mereka sampai. Oleh itu, hubungilah badan-badan antarabangsa yang telah berada di sana, dan juga United Nations itu sendiri, badan-badan di bawahnya, untuk kita salurkan bantuan. Kalau boleh pergi bersama dengan mereka, sebab keadaan di sana agak berbahaya, sebab dia adalah sempadan di Yaman itu adalah laut di sebelah sana. Di sebelah daratnya adalah negeri yang berperang dengannya. Tidak seperti di Syria. Di Syria itu ada negara dikelilingnya itu, saya kata, iaitu Jordan, Turki dan juga Lebanon. Ada tempat untuk mereka pergi dan berteduh. Tapi di sini tak ada. Sebab itu kesukaran itu kena cari jalan. Dan saya yakin NGO yang telah memberi bantuan di peringkat antarabangsa, mereka amat mahir dalam hal-hal seperti ini. Baik, YB, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung ruang bicara ini. Kita rehat dulu. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Jadi tak menariklah kalau kita bawa apa ni YB Mohd Sabu untuk bersama dengan kita, tapi kita tak bercakap sikit tentang politik.
Okey, Wabi, kita tinggalkanlah isu apa ni krisis Yaman, Malaysia prihatin ini kerana itu sudah pun banyak di apa ni diulas tadi oleh Wabi sendiri. Baik, ini menarik Wabi ya kerana saya selalu mengikuti perkembangan Wabi dalam arena politik dan secara peribadinya saya menganggap Wabi sebagai seorang ahli politik yang cukup interesting dan colourful, terutamanya ketika menjadi pembangkang dululah. Pernah teringat tak di ataupun pernah terlintas tak di pemikiran YB bahawa satu hari nanti YB akan menjadi seorang menteri dan apa ni parti YB merupakan antara parti dalam Pakatan Harapan yang mentadbir negara? Tidak pernah terlintas langsung. Kita berada dalam parti pembangkang. Memang kita berusaha untuk memerintah dengan bergabung dengan parti-parti lain, sama ada dulunya Angkatan Perpaduan Umat, diikuti dengan Barisan Alternatif, kemudiannya Barisan Rakyat. Setiap kali pilihan raya, kita dapati lawan kita sentiasa menang dan memperolehi 2/3 majoriti. Jadi kita menganggap bahawa kita ini pembangkang untuk menyeimbangi kuasa pemerintah supaya mereka tidak bermajalela mentadbir negara ini kerana pembangkangnya itu perlu dikuatkan. Cuma selepas Pakatan Rakyat kita nampak ada bunga-bunga kemenangan. Okay. Apabila kita dapat menafikan 2/3 dan memerintah 5 buah negeri. Tetapi 2013 kita kembali tersorot sedikit ke belakang. Maka harapan kita untuk mengambil alih pentadbiran itu tak terlintaslah. Dengan bukan berlaku perancangan, bukan berlaku apa-apa permulaan yang kita tak lihat, tiba-tiba berlaku krisis yang melahirkan parti bersatu. Yang kita tahu kita Pakatan Rakyat sudah ada kekuatan. Datang pula bersatu dengan bukan parti saja, orangnya sekali iaitu Tun Mahathir Mohamad. Betul. Bergabung dan memanglah satu perkara yang pelik. Kami musuh lama dalam politik dan saya sendiri pernah 2 kali ditahan di bawah ISA, di bawah Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tak boleh kita percaya bahawa kita boleh bersama. Kerana kepentingan untuk bersama itu mengatasi segala-gala dendam yang lalu. Akhirnya berlakulah coalition dan coalition itu Pakatan Harapan itu dengan kekuatan Pakatan Rakyat yang telah ada dicampur dengan datangnya bersatu dan rakyat memberi keyakinan. Maka itulah berlaku perubahan pemerintahan dan tidak terlintas langsung nak jadi menteri pertahanan sebagainya. Ini menarik YB, bila diumumkan apa ni YB dilantik sebagai menteri pertahanan, tidakkah itu memberi semacam kejutan sebenarnya kepada YB? Memang satu kejutan sebab menteri pertahanan selalunya disebut-sebut orang sebut menteri dalam negeri. Bila jadi menteri pertahanan, kita tahulah menteri pertahanan ini penuh dengan protokol. Ada pasukan beruniform, ada golongan awam daripada KSU ke bawah. Ada juga raja-raja yang menaungi setiap bahagian atau cabang-cabang dalam kementerian itu. Alhamdulillah, bila dapat diberikan jawatan ini, saya cuba menyesuaikan diri dengan dengan cepat. Tiap-tiap hari itu saya belajar. Dan dapatlah apa dengan pasukan uniform, dengan pasukan awam tidak ada masalah besar. Dan dengan raja-raja dan sultan-sultan, saya dah temui, tinggal 3 saja lagi yang belum. Yang lain itu saya temu dengan baginda dan hubungan yang begitu baik dan erat antara kita membincang masalah Kementerian Pertahanan. Dan bagi saya, setiap hari saya menambah ilmu. Setiap hari kita belajar kerana kita tidak malu untuk belajar setiap hari. Saya nak sentuh satu isu yang agak menarik sebenarnya YB. Ketika mula-mula menjadi apa ni menteri pertahanan, saya teringat lagi ketika apa ni parlimen membahaskan apa ni bajet. YB ada membangkitkan tentang masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan. Itu pertamanya dari segi peralatan-peralatannya out of date dan sebagainya, dan kemudiannya mendapat apa ni kecaman juga daripada beberapa pihak yang mengatakan bahawa YB tak seharusnya menyebut benda itu di parlimen kerana
mungkin secara langsung atau tidak langsung akan mendedahkan tentang pertahanan negara kepada negara-negara lain. Komen sikit, Pak Bi. Ya, kita bukan itu saja. Bahkan kita akan membuat kertas putih pertahanan pada tahun ini. Iaitu kita nak melibatkan rakyat, termasuklah para intelektual, para pensyarah universiti dan juga pandangan-pandangan rakan-rakan dalam dan luar negeri untuk kita membuat kertas putih, iaitu kertas putih pertahanan yang akan kita bincangkan keadaan pertahanan kita sekarang dan pada masa yang akan datang. Negara-negara yang maju yang telah memukakan kertas putih pertahanan mereka seperti Jepun, Australia, New Zealand dan beberapa negara yang lain, kita juga akan buat begitu. Dan kita bincang siapa pertahanan ini, memanglah kita mesti perbaiki dari masa ke semasa. Kita bukan nak menyediakan kekuatan ini untuk berperang dengan sesiapa. Tapi bersiap siaga itu penting. Siap siagaan itu penting supaya kita berada di tahap yang sentiasa bersiap siaga. Macam Jepun, sebuah negara yang kepelembagaannya tidak boleh lagi dia berperang di luar negara. Tetapi pertahanannya sentiasa berada di tahap siap siaga yang tinggi. Dan juga pertahanan ini juga termasuklah kerja-kerja yang dibuat seperti berlaku disaster. Itu perlu tentera bertindak segera yang berlaku sama ada di negara lain ataupun di negara kita. Dan kesiapsiagaan itu perlu ada pada setiap masa. Dan peralatan hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang segar dan canggih. Itu yang saya maksudkan. Tapi media memutar belik minta pekal biasalah yang kita akan hadapi. Betul. Kalau tak ada kritikan mereka, itu bukanlah rakyat yang mengambil berat. Betul. Hal-hal. Bagi saya, kritikan itu adalah perkara biasa. Baik, satu lagi isu yang juga menarik nak kongsi bersama dengan YB kerana kita ada masa lagi. Pandangan dan juga pendapat yang bercanggah di kalangan parti-parti politik dalam Pakatan Harapan sendiri, iaitu menerima masuk ahli-ahli parti-parti pembangkang sebelum ini ataupun yang ada sekarang ini, masuk keluar daripada parti pembangkang dan masuk kepada parti Pakatan Harapan. Ada Pakatan Harapan, ada parti dalam Pakatan Harapan yang tidak setuju, ada yang setuju, dan saya sendiri ingin pendirian daripada Parti Amanah sendirilah. Amanah banyak menerima ahli-ahli daripada Sabah yang resign ataupun yang keluar daripada Parti UMNO masuk ke Amanah. Jadi pendirian Amanah, ya, kita lihat case by case. Kalau seseorang itu yang nak menyertai parti dalam Parti Amanah, kita lihat case by case. Selalunya kita ahli biasa kita terima secara umum. Tetapi kalau dia berjawatan, selalunya kami bincanglah di peringkat tertinggi. Dan peringkat tertinggi di peringkat nasional, sama ada nak menerima permohonan seseorang itu tidak. Tapi setakat ini ada yang kita tangguh, ada yang kita terima, tapi kita berbincang. Kalau kita tidak terima selama-lamanya pun tidak boleh juga, kerana kita tahu bila kapal mereka telah karam, biasalah anak-anak buah dalam kapal itu akan berenang keluar. Bahkan kaptennya pun nak lari juga. Cuma kadang-kadangnya tak ada kapal yang mau terima dia. Jadi kita sedang berbincang hal itu. Tapi ada pandangan mengatakan mereka yang terlibat secara direct, ada kes-kes yang boleh didakwa di mahkamah. Orang itu hendaklah ditapis terlebih dahulu. Ada perpandangan begitu. Dan perkara-perkara inilah yang, walaupun ada perbezaan pandangan Pakatan Harapan, tapi kami dalam mesyuarat Pakatan Harapan berjalan dengan lancar. Dan penyelesaian berlaku dengan secara yang begitu baik. Inilah apa kita kata, paedahnya kita bertemu dan berbincang. Baik, ada lebih kurang satu minit saja lagi nak tanya seringkas-ringkasnya kepada YB Mat Sabu lah. Peluang Pakatan Harapan untuk PRK di Cameron Highland. Cameron Highland ni agak tough kerana kawasan itu kawasan dikuasai oleh Barisan Nasional. Negeri, Barisan Nasional, Parlimen, Pakatan Harapan dan pengundi yang ramai, pengundi orang-orang asli. Orang asli ini banyak berada di tempat itu dan mereka barangkali segmen yang tinggi akan keluar mengundi.
Orang-orang Tionghoa dan India ni banyak berada di luar. Selalunya pelihara kecil, mereka bukan tidak berminat, kurang minat untuk pulang berbelanja kerana mereka tahu siapa menang pun kerajaan tidak bertukar. Jadi kami lalui jalan yang agak susah tapi kami bekerja kuat. Dan kita tengok setelah 2 hari berlangsung, ada arus peningkatan kepada Pakatan Harapan itu sedang berlaku sekarang ini. Inilah yang kita lihat, dan sampai kepada hari mengundi 26 nanti, kita yakin PH akan capai kemenangan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada YB Muhammad Sabu kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya, walaupun sedikit kecewa YB kerana tak dapat YB lupa sebenarnya nak bawa buku yang ditulis oleh YB sendiri. Kalau tidak, kita boleh pamerkan ataupun kita boleh bincangkan juga tentang buku itu. Jadi YB kena janjilah, YB kena datang lagi ke ruang bicara untuk bersama insyaAllah, kami. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi ruang bicara yang akan kami bawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama News Channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waspada dalam